Airnya sehat, Nesti. Dede sehat, Dede. Airnya sehat, Air. Nesti, lihat sini. Dede gimana, Dede, Mbak Dina? Biar rapi. Oke, mana? Pertanyaannya hanya sebatas yang sudah kita akan jawabnya lebih kepada masalah pencabutan. Jadi jangan melebar ke yang lain ya, yang ke belakang ya. Siap. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan itu kita sudah jawab. Yang halo Sri. Sorry. Ya mungkin sebelumnya ada yang ingin disampaikan dulu sama Lesti dan Ayah Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eki, jangan gerak. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar alhamdulillah, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan SCTP. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Siap. Kenapa sih itu mesti bakal berubah? Kenapa? Kalau Lesti sendiri memaafkan, memaafkan loh, janji apa? Janji apa yang disampaikan Kak Amar? Janji untuk tidak mengulangi seperti apa, Pak? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun masya Allah alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun sampai meminta maafnya kemarin. Mungkin bapak bisa jelasin yang disampaikan ya. Atau keras ayah. Di depan atau duduk di depan? CTV. Kurang tinggi. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa ya, berarti salah apapun bisa luput maaf. Jadi artinya akan rujuk atau ini tetap berfokuskan berpisah. Kita selesaikan dulu yang selesaikan satu-satu. Jadi kita fokus di pertanyaannya lebih kepada masalah yang sekarang lagi berjalan dulu aja. Lesti, perjanjiannya apa Lesti? Boleh isi perjanjian Lesti. Jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama Mas Kris dan tim kami kemarin, dan sudah kita sampaikan, sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan, tinggal menunggu prosesnya, hasilnya seperti apa kita tunggu nanti sore. Jadi mau bilang sesuatu tadi perjanjiannya apa, Dek? Jadi tadi mau bilang sesuatu perjanjiannya apa? Insya Allah, Allah itu kan maha membolak-balikkan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Bapak mungkin bakal lebih protektif gak sih, Pak? Ke plastik sendiri untuk saya badannya. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apakah Rizky akan pulang? Kenapa? Apakah dia akan pulang? Insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah
suami saya. Begitu selesai prosesnya akan bertemu dengan anaknya. Lesti, ada khawatir nggak sih bakal terjadi lagi gitu? Insya Allah mudah-mudahan enggak. Yang terbaik, doain aja yang terbaik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk terutama untuk Bapak Kapolres karena begitu cepat ini diproses. Saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai dan beliau sangat membantu. Insya Allah mudah-mudahan doain yang terbaik supaya masalah ini cepat selesai. Sini udah siap kehilangan fans gak? Soalnya kan banyak banget yang kecewa. Kenapa? Karena Dede cabut laporan, karena kan Dede udah disakitin. Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya emang lebih besar aja. Dan apa-apa yang penting, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan saya, keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Ada konsekuensinya kalau bilang kayak gitu lagi, Lesti? Ada konsekuensi nggak kalau seandainya Bilar melakukan hal yang lagi? Alhamdulillah kita sudah membuat perjanjian kan, jadi insya Allah tidak terulang lagi. Lesti bakal tinggal baru, gimana Lesti nanti setelahnya? Poin-poinnya? Kan tadi udah jelas sama Dede bahwa tidak akan melakukan perbuatan lagi zaman kemarin dan juga akan lebih menjaga Dede dan intinya lebih tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Ya kalau tidak, misalnya tidak mematuhi peraturan kan sampai terjadi lagi kan Dede juga punya hak untuk membuat laporan lagi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kan sudah janji depan Bapak, depan Dede dan juga pihak keluarga, ada kuasa hukum juga. Saya rasa insya Allah tidak akan terjadi lagi. Bang Sandi, ini kan udah dicabut. Kalau ada kesepakatan seperti itu berarti rujuk ya Bang? Kalau ada kesepakatan tidak akan mengulangi lagi berarti rujuk. Belum pernah ada pisah. Kan gak ada pisah, jadi doain aja gak ada rujuk-rujuk, udah doain aja. Bang Sandi, ini kan udah pencabutan laporan Bang Sandi. Biasanya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah nanti bila relakan akan langsung dilepas atau seperti apa? Kalau mengenai itu bukan kapasitas kami untuk menyampaikan pernyataan. Jadi bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Yang pasti seperti tadi klien kami sampaikan bahwa kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengucapkan apresiasi yang terbaik kepada pihak kepolisian yang telah menangani proses ini secara cepat. Mudah-mudahan termasuk juga nanti dalam proses perdamaian dan pencabutannya juga alhamdulillah juga dibantu sama pihak kepolisian. Keputusan ini tuh alhamdulillah saya bukan keputusan sendiri, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya baik, lebih baik di depan. Jadi terkait dengan yang dari semalam ya Lesti ya? Sekarang nanti bakal ada konseling bareng suami Lesti? Belum. Kondisi Bilar gimana? Kondisi Bilar gimana Les? Ya, sebenarnya udah berapa lama, berapa hari ini tanggal-tanggal. Doain aja insya Allah sehat, baik-baik aja, doain yang baik-baik aja. Lesti, kondisi perdamaiannya sudah tertangka Lesti? Pulang dari semalam, temenin Bilar tidak? Atau seperti apa? Kenapa? Menginap semalam teman yang bilang atau seperti bolak balik kan? Lesti, bolak balik. Lesti. Lesti, kenapa sih perdamaian ini muncul setelah statusnya tersangka Lesti? Aku aja keluar kamu nggak lihat. Kenapa perdamaian? Lesti, kenapa perdamaian muncul setelah yang bersangkutan sudah berstatus tersangka? Tersangka dan ditahan. Dan ditahan. Kenapa? Sebelumnya kan ada upaya pasti dari pihak kepolisian untuk mendamaikan. Itu kan prosesnya, jadi kita nggak tahu, jadi ditanya ke seperti sudah disampaikan bahwa dari pihak keluarga kita sebagai kuasa hukum sudah menyerahkan semua proses hukum ini kepada pihak kepolisian. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu silakan ditanyakan kepada teman-teman dan pihak kepolisian. Nah, itu sudah ada alasan mesti bahwa ada banyak pertanyaan untuk melaporkan, apakah dirasanya tidak sampai ditahan atau gimana sih? Ya intinya saya sebagai jadi kerasan deh orang ya saya melaporkan apa yang sudah dialami. Saya berharap supaya hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi.
tapi ada bayangan nggak ya, sampai kakak itu kemudian akan ditahan sebagai tersangka? Itu wewenangnya dari pihak kepolisian, jadi saya juga nggak tahu. Oke. Okay. Resti.